Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita ada pengiriman kembali. Kali ini pesanan dari Bapak Sigit Andri Priyono yang beralamat di Ponpes Balikambang Gemiring Nalum Sari Jepara Jawa Tengah. Halo buat teman-teman ya yang ada di Jepara Jawa Tengah dan sekitarnya. Kita kemarin kirim ke Pati, hari ini ke Jepara, kemarinnya lagi ke Rembang. Wis pokoknya buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya yang pengen beli produk-produk elektronik khususnya perlengkapan audio sound system profesional, silakan nanti langsung menghubungi ini nomor WA atau tuliskan di kolom komentar di channel YouTube. Oke, sekarang kita cek sound dulu teman-teman ya, dan juga kita ulas dulu bagaimanakah spesifikasi dari produk yang dibeli Passlite Heritage 24. Ini adalah salah satu mixer dengan 24 channel analog tipe terbaru dari produknya Passlite. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita review dulu yuk ini untuk spesifikasi apa aja yang ada di Passlite dengan tipe Heritage 12 ini teman-teman. Oke, nah yang pertama untuk mixer ini memiliki input 24 channel full mono dengan ada LED indikator ya, per channelnya ada LED indikatornya. Yang kedua, setiap channel nanti dilengkapi juga dengan phantom 48 volt. Ini kita bisa selektor satu-satu nanti teman-teman, jadi nggak harus nyala bareng. Untuk master phantomnya dari sini, ini master phantom. Nah terus yang lain nanti ngikut. Nah ini tinggal kita pilih yang mana mau di phantom. Terus gain input per channel semuanya ada di atas seperti ini. Di bawahnya ada high pass filter, jadi kalau kita mau low cut 100 Hz tinggal diklik high pass filter. Selanjutnya ada compress, jadi setiap channel nanti juga sudah dilengkapi dengan compress. Artinya kalau kita nanti menggunakan mixer ini tidak perlu menambahkan compress lagi karena sudah ada bawaan compress dari sananya. Yang selanjutnya di setiap channel nanti terkontrolnya ada high frequency, ada mid frequency, dan juga ada frekuensi yang bisa digeser untuk mid. Jadi semisal mid kita plus berapa dB nanti kita bisa pilih frekuensinya. Begitupun kalau kita minus nanti kita juga bisa pilih frekuensinya. Inilah produk dari Passlite Heritage series. Dan di sini ada low frequency juga untuk tone control. Outnya ada 1-2 yang bisa di pre fader atau post fader. Yang 1-2 yang 3-4-5-6 ini tidak bisa di post atau pre fader. Jadi ini hanya pre fader saja. Jadi yang 3-4 bisa digunakan, 5-6 untuk reverb. Jadi reverbnya sudah double. Sekarang kita coba ya untuk reverbnya. Reverb 1 JZ. Oke, ini untuk reverb 1 kita coba dulu. Ini untuk reverb pertama JZ. Oke, kalau kita mau ngedit reverb di sini. Nah, ini ref time-nya kebanyakan. Tes 1-2. Oke, kita kecilin. JZ JZ J. Oke, C, panjangan C. Oke, biar enggak terlalu panjang. C, 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 S. Nah, ilo, nyes, C, S. Oke ya, nomor 1 sudah jadi reverbnya. Nyes banget, C, S, La, Des, C, S, La, He. Ini reverb 1. Sekarang yang reverb 2, saya buka reverb 2. Saya coba reverb 2, pakai flange. Flange ini sekarang kita tes reverb 2 C 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 C. Oke, tes. Sekarang kita bunyikan secara bersamaan. C no tes hasilnya itu. Yes. Oke, teman-teman ya, ini Passlite Heritage 24. Sisi lain teman-teman, mixer ini selain punya 2 reverb, ada equalizer-nya juga. Outnya ini ya 1, 2, 3, 4. Ini bisa di post fader, yang ini tidak bisa di post fader. Lalu ini efek 2. Outnya bisa dikirim reverb juga komplit, ada send reverb juga. Oke, jadi ini sekilas ya tentang review produk Passlite Heritage 24. Dan mixer ini sudah saya review bolak-balik. Silakan buat teman-teman yang mau lihat, cek aja di channel YouTube kita bagaimanakah review dari Passlite Heritage 24. Oke, Mas Martin, sekarang kita tes ya per channel sebelum kita kirimkan ke Jepara, Jawa Tengah. Sekarang kita ke pindah channel 2 dulu.
Cik cik. Oke, ini channel nomor 2. Ini apa? Oke, nah ini channel nomor 2. Tes tes 1 2, tes tes. Oke, ini ya, cis. Oke, hasilnya mantap. Ini channel nomor 2 dari Pasrep Heritage 24. Oke. Sekarang pindah ke nomor 3. Oke, sekarang kita coba di nomor 3. Tes 1 2. Hey. Tes 1 2. Produk dari Pasrep Heritage 24. Hai, Mas. Oh, J, gimana? Oke, selanjutnya di Pasrep yang tipe 4 channel. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Oke, Bang. Tes J ini ya, channel nomor 4. Tes 1 2. Ini channel nomor 4 dari Pasrep Heritage 24. Oke, sudah. Oke, nomor 4. Sekarang nomor 5. Channel nomor 5. J Law Test. Oke, nomor 5 dari 24 channel. Sekarang pindah ke nomor 6. C 1 2 G. Oke, nomor 6. Tes 1 2. Tes 1 2 G. Oke, nomor 6. Sekarang pindah ke nomor 7. C 1 2 G 1 2. Nomor 7 Law Test 1 2. Oke, sekarang pindah ke nomor 8. Tes G 1 2. Tes G 1 2. Nomor 8. Ini tes 1 2. Oke, nomor 9. Tes G 1 2 1 2. Tes nomor 9. Sekarang pindah ke nomor 10. G 1 2 10. G 1 2 10. Tes 1 2. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 11. G 1 2. Tes 1 2. G. Oke, tes nomor 11. Sekarang pindah ke nomor 12. G 1 2. G nomor 12. 12 G. Oke, nomor 12. Oke, nomor 13. Oke, pindah ke nomor 13. G 1 2. Wah, ngecek ke channel siji-siji gak dapat tidur. Oke, sekarang pindah ke nomor 14. G 1 2 14 14. Oke, nomor 14 dari Pasrep Heritage 24. Sekarang pindah ke nomor 15. G 1 2 G 1 2. Oke ya, ini nomor 15 dari Pasrep Heritage 24. Cik tes 1 2. Tes 1 2. Ini nomor 16 dari channel 24. Oke, pindah ke nomor 17. Cik tes 1 2 17. Cik tes 1 2. Oke, sekarang pindah ke nomor 18. Cik tes 1 2. Tes 1 2. Ini ya nomor 18. Cik. Oke, sekarang pindah ke nomor 19. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Nomor 19 ya. Sekarang pindah ke nomor 20. Tes 1 2. Tes 1 2. 20. Tes 1 2. Dari Pasrep Heritage 24. Oke, tes jik tes 1 2. Oke, pindah ke nomor 21. Jik tes 1 2. Tes 1 2. Nomor 21 ya, Pasrep Heritage 24. Tes 1 2. Oke, pindah ke nomor 22. Tes 1 2. Tes 1 2. Nomor 22 cik tes 1 2. Oke, sekarang pindah ke nomor 23. Tes 1 2. Tes 1 2. Oke, sekarang pindah ke nomor 24. Oke, channel terakhir Pasrep Heritage 24. Oke, semuanya normal, semuanya bagus, dan juga tentunya dengan kualitas suara yang mantap. Oke, jadi buat teman-teman semuanya ya, ini adalah salah satu mixer terbaru produk dari Pasrep, yang dimana mixer ini saat ini paling banyak dicari teman-teman, mulai dari yang tipe 12 channel, tipe 16 channel, dan sekarang yang viral adalah tipe 24. Ini banyak sekali yang mencari dan juga banyak sekali yang beli ke sini. Ini adalah benar-benar produk yang paling bisa diandalkan, khususnya buat teman-teman rental hajatan dari Pasrep Heritage tipe 24 channel. Oke,
Terima kasih ya, hari ini langsung kita berangkatkan pesanan dari Bapak Sidit Andri Priyono, Ponpes Balikambang, Gemiring, No Gemiring Lor, Namu, Nalum Sari, maaf ya, Gemiring Lor, Nalum Sari, Jepara, Jawa Tengah. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di Nalum Sari, Jepara, Jawa Tengah, silahkan kalau mau beli mixer, mau beli speaker aktif, mau beli speaker portable dan lain-lain, nanti bisa langsung teman-teman WA atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.